petualangan dimulai dari impian. Ketika kita masih kecil, kita membayangkan bisa melakukan segala-galanya. Kita membayangkan bahwa kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Dengan keyakinan yang lugu dan lucu, kita merasa tidak ada yang tidak mungkin karena kita percaya. Maka kita berani memulai sesuatu. Dengan membawa impian penuh berjejal, kita mulai menghadapi dunia dengan perasaan yang optimis. Menghadapi dunia seakan kita tahu banyak hal dan bahwa kita hebat. Membuat sejuta rencana, kita membayangkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Membayangkan bahwa sesuatu yang besar menunggu kita di luar sana, dan kita hanya tinggal meraihnya. Dengan kepercayaan penuh, kita bermimpi, kita berharap. Mereka bilang segala sesuatu yang berawal baik akan berakhir baik. Apa benar? Seandainya awalnya buruk, apa kita mau menjalaninya dari awal? Ya, mungkin juga. Terasa manis, itu sebenarnya hanyalah angan-angan. Impian yang terlalu sering kita bayangkan berulang-ulang di kepala kita, sampai kita yakin bahwa itu nyata. Merasa ditampar dengan kenyataan, ada saatnya kita menyadari merealisasikan mimpi itu susah. Jangankan mewujudkan impian, hidup tuh ternyata hanyalah perjuangan tanpa akhir, di mana impian lugu terkesan bodoh dan menyakitkan. Buat apa menjalani hidup asal menyambung nyawa? Apalah artinya hidup tanpa impian? Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Iya kan? Walau aku hanya aku hidup untuk mewujudkan impianku. Dan semua petualangan bermulai dari